أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Ibnu Athaillah berkata, terkadang penyakit riya masuk dalam dirimu dari tempat yang tidak terlihat oleh masyarakat. Mungkin saja riya masuk pada dirimu dari sisi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Riya itu ada dua macam. Pertama, riya jali atau jelas dan terang, yakni memperlihatkan amal perbuatan di hadapan masyarakat agar dipuji dan disebut sebagai orang yang saleh. Kedua, riya khafi atau riya yang tersembunyi atau samar, yakni melakukan amal perbuatan dengan bersembunyi dari pandangan masyarakat, akan tetapi tujuannya dengan bersembunyi adalah agar diagungkan dan dihormati oleh masyarakat. Adapun tanda-tanda riya khafi adalah suka dihormati, benci ketika dihina orang, ketika duduk lebih suka berada di atas, ketika diketahui kekurangannya ia mengingkari, dan seringkali ia marah. Ketika berbelanja ia ingin harga yang murah karena memandang tingkat agama dan ilmunya. Ketika menginginkan sesuatu harus lekas dituruti karena merasa menjadi orang yang ahli agama dan ahli ilmu. Ketika ditemukan tanda-tanda ini di dalam diri seseorang, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut riya dalam beramal, meskipun amal perbuatannya disembunyikan dari pandangan manusia. Diceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para qurra atau para penghafal Al-Qur'an, wahai qurra, tidakkah kalian semua telah mendapatkan harga yang murah ketika berbelanja? Tidakkah kalian semua telah dihormati masyarakat? Tidakkah hajat kalian semua sudah tersampaikan? Maka tidak ada pahala apapun untuk kalian semua, karena kalian sudah mendapatkan balasan pahala kalian di dunia. Wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa selamat dari riya khafi kecuali orang-orang yang arif. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang arif dan terbebas dari riya khafi. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.